salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang ini. Hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Menghadirkan Cinta dan Mars Pemuda Pancasila. Hadirin dipersilakan. Kami pemuda Pancasila berikrar. Kami pemuda Pancasila berikrar. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Berbahasa satu. Bahasa Indonesia. Berideologi satu. Ideologi Pancasila. Baik, hadirin dimohon duduk kembali. Thank you.
Pancasila. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan. Ya, kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama ini untuk pemilihan ketua PAC Pemuda Pancasila Bulakamba ya, Kecamatan Bulakamba. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada pimpinan kita, yaitu pimpinan besar umat Islam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang sekarang ini. Rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih panjenengan semua telah memberikan kepercayaan terhadap saya untuk memimpin Pemuda Pancasila ya PAC Kecamatan Bulakamba. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, insya Allah di bawah kepemimpinan saya PAC untuk Kecamatan Bulakamba akan saya bangkitkan kembali. Ya, saya akan bentuk ranting-ranting cepatnya segera ya, ranting-ranting untuk bekerja sama. Dan kita seperti yang tadi sudah dibilang bahwa potensi Kecamatan Bulakamba itu sangat besar. Ya, akan dibangun PT-PT, akan dibangun PT-PT perusahaan-perusahaan yang tentunya kita tidak akan diam, kita akan perjuangkan ya, terutama untuk para anggota supaya yang tadi anggur ya bisa bekerja seperti itu, dan kita juga bisa apa menjalin kerjasama lebih luas lagi ya, seperti keamanan atau seperti dan lain-lain. Tentunya ini sangat langka ya, karena Kecamatan Bulakamba ini memang benar-benar dahsyat ya, akan dibangun industri-industri, perusahaan-perusahaan, dan tak lupa pula di Banjar Ratna ini yang saya tempat tinggal saya ya, saya akan hidupkan kembali kantor PP yang di kantor itu ya, supaya hidup balik kembali dan semua anggota juga yang tadinya tidur jadi bergerak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan dari MPC yang terhormat Bapak Alfred ya, beserta rekan yang telah bersedia hadir di acara ini menyaksikan ya. Saya mohon bimbingannya Bapak ya, karena saya ini ya baru, yang tadinya saya anggota PP cuman saya belum begitu aktif. Ini saya aktif ya, memimpin kalian semua dengan bimbingan Bapak Alfred dan para petinggi di PAC MPC. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada para sesepuh PAC Kecamatan Bulakamba, Bapak Muhammad Suhaji, Bapak Satori dan Bapak Hartoyo. Saya ini bimbingannya di Pak. Ya, dan rekan-rekan sekalian ya, siap menemani saya ya. Ya. Para ranting-ranting siap ya. Merdeka. Pancasila. 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 Baik, dari sambutan dari saya cukup sekian. Mungkin ada